Halo Sobat Trending Topic 99. Ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, belum lama ini menemui Ketua Komnas Perlindungan Anak, Komnas PA, Aris Merdeka Sirait. Ia mengadukan salah satunya dugaan adanya eksploitasi terhadap cucu Gala Sekai Andriansah yang kini diasuh oleh keluarga besannya. Aris Merdeka Sirait pun menyambangi rumah mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansah Kamis 6 Januari 2022. Ia datang untuk melakukan visitasi dan bertemu dengan keluarga Faisal, mertua Vanessa Angel. Kemudian Aris Merdeka Sirait menyampaikan hasil visitasi kepada awak media. Menurutnya, Gala Sekai Andriansah bahagia dalam asuhan keluarga Faisal. Kami lengkap dengan tim komisionernya melihat secara langsung di mana Gala itu. Bagi kami adalah dia sangat senang dan tadi berinteraksi dengan kami banyak orang. Biasanya anak itu pengalaman kita, kalau banyak orang dia bertingkah macam-macam, menangis, ini tidak. Bercengkrama dengan baik, tutur Aris Merdeka Sirait di kediaman mendiang Vanessa Angel di kawasan Srengseng, Jakarta Barat. Kondisi psikis dan kesehatan Gala Sekai Andriansah menurut Aris Merdeka Sirait sangat baik. Ia memastikan bahwa anak semata wayang mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansah tersebut diperlakukan secara baik oleh keluarga Faisal. Saya menyimpulkan bahwa Gala Sekai itu dalam kondisi baik, bergembira ria dan tidak mengalami kekerasan. Saya enggak melihat itu, ucapnya. Aris Merdeka Sirait kemudian berpendapat bahwa alangkah baiknya Gala Sekai Andriansah diasuh dalam lingkungan yang membuatnya bahagia dan dalam kondisi baik. Ya, secara tidak langsung ia mendukung bocah berusia 1 tahun itu untuk tetap dalam pengasuhan keluarga Faisal. Ia pun meminta keluarga Dodi Sudrajat untuk turut mendukung Gala Sekai Andriansah agar terus diasuh dalam lingkungan yang membuatnya bahagia. Kesimpulan Komnas PA, biarlah Gala itu tumbuh dan berkembang, di mana dia dalam situasi yang bahagia, saya melihat bahagia itu. Oleh karena itu, orang di sekitar kita, Pak Faisal dan Pak Dodi dan keluarga besar, harus mendukung ini karena usia Gala baru 1,5 tahun. Itu satu kondisi yang saya lihat, hasil visitasi saya, ujar Merdeka Sirait. Kami merekomendasikan di mana Gala Sekai itu enjoy dan senang. Mari kita semua dukung, termasuk secara khusus keluarga dekat dari kedua belah pihak, pungkas Aris Merdeka Sirait.